atau meluruskan tentang status hukum kedukunan dari Ormas Tompul yang sah secara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan dan atau meluruskan tentang status hukum kedukunan dari Ormas Tompul yang sah secara hukum, bahwa saya telah melangsungkan pernikahan sah dengan Ormas Tompul di Jakarta pada tanggal 22 September 1975 dan di tahun berikutnya pada saat saya mengandung anak pertama saya, kami pun bercerai. Sebelum anak dari pernikahan kami tersebut lahir di bulan Juli 1976. Halo sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang selalu mengabarkan fakta-fakta viral seputar selebritas tanah air yang selalu saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kembali kita mengikuti kasus Hotma Sitompul, pengacara handal yang baru saja bermasalah dengan istrinya yakni Desiree Tarigan yang hingga kini perceraiannya juga belum tuntas dan masih seputar harta gonogini dan atau akan berdamai melalui mediasi yang dilakukan oleh Otto Hasibuan. Namun dengan pengacara Hotman Paris Hutapea yang mempunyai power luar biasa di kalangan media dan juga di kalangan hukum, nampaknya Desiree masih bisa mempunyai posisi tawar yang cukup bagus untuk mendapatkan harta, bagi-bagi harta gonogini sebagai hak dia menjadi istri selama 20 tahun dari Hotma Sitompul. Namun kini Hotma Sitompul bermasalah lagi. Hotma Sitompul akan dilaporkan polisi oleh mantan istrinya. Ya, ini adalah mantan istrinya yang dulu yakni Rosmawati. Nah, bagaimanakah ceritanya, beritanya? Simak Fakta Bang Pin akan dikupas-kupas tipis-tipis di sini sehingga kita bisa belajar dari peristiwa yang tersaji di media-media massa. Sakit banget buat saya. Sebetulnya saya nggak ingin. Karena keluarga saya, family saya mendukung saya. Kenapa anak Rama tuh harus diakui anak dia. Saya dukungan dari keluarga besar saya. Kalau nggak saya sendiri, saya bilang sama Rama, kamu telah mati dalam hidup saya. Saya pernah ketemu terus terang waktu dia ketemu bapaknya. Rama minta untuk ketemu dengan saya. Oke, saya ini. Kenapa kamu nggak hubungin saya ini itu? Kamu udah mati dalam kehidupan saya. Saya bukan perempuan yang mengejar popularitas, bukan mengejar harta dari orang ini, bukan. Oke, langsung saja. Mantan istri Hotma Sitompul, Rosmawati, mendadak muncul ke publik. Ia menuntut Hotma membetulkan sejarah pernikahan yang pernah dilalui oleh mereka. Hal itu berawal dari video singkat dengan yang menampilkan Hotma bersama dengan Desiree. Saat itu keduanya sedang berada di televisi. Rosmawati merasa ada kekeliruan dalam hal tersebut. Penasehat hukum Rosmawati, Jesse Heber Ambuwaru, menjelaskan kenapa kliennya baru sekarang muncul ke publik. Karena kami juga baru dapat tayangan itu belum lama memang. Jadi kami agak kaget, shock, dan kami merasa perlu diluruskan. Kalau tidak salah, tayangan ini dari 2019 ya. Tapi karena berita tentang Bang Hotma banyak, barulah sekarang kami coba luruskan. Ujar Jazai kepada awak media di Jakarta, Selasa 25 Mei 2021. Hal ini dilakukan sekaligus mengajukan somasi kepada pihak Hotma Sitompul selama beberapa hari ke depan. Mereka akan menunggu tanggapan dari pihak Hotma. Artinya, kami tunggu respon Bang Hotma paling tidak 7 kali 24 jam sampai minggu depan. Kami mau lihat tanggapan Bang Hotma, ujar dia lagi. Lebih jauh, J.
Jesse mengatakan apabila Hotmasi Tombol tidak ada jawaban atas somasi terbukanya ini, pihaknya akan melanjutkan laporannya ke kepolisian. Kalaupun ternyata Bang Hotma tetap menolak atau bersikeras tidak, berarti kita akan masuk ke kepolisian. Akhirnya, kami merasa klien kami sudah cukup direndahkan, dihina selama ini, tegasnya. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Rosmawati, wanita yang mengaku sebagai istri pertama dari Hotma Sitompul, dirinya melakukan hal ini bukan untuk mencari popularitas, karena tidak diakuinya dia dan anaknya dalam sejarah pernikahan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan dan atau meluruskan tentang status hukum ke-6 dari Hotma Sitompul yang sah secara hukum, bahwa saya telah melangsungkan pernikahan sah dengan Hotma Sitompul di Jakarta pada tanggal 22 September 1975 dan di tahun berikutnya pada saat saya mengandung anak pertama saya, kami pun bercerai. Sebelum anak dari pernikahan kami tersebut lahir di bulan Juli 1976. Hanya setahun Roswita dan Hotma hidup bersama. Ketika Roswita mengandung, Hotma menceraikan dirinya. Perempuan itu harus berjuang sendiri, membesarkan buah hati tanpa Hotma yang memilih menikah lagi. Bertahun-tahun-tahun menderita, hidup bersama sang buah hati yang hidupnya tak pernah dibiayai sang pengacara, akhirnya berani tampil menuntut hak agar diakui sebagai istri. Bahkan dengan tegas, Roswita minta Hotma beri klarifikasi atas kekeliruan menyangkal dirinya sebagai istri pertama. Saya meminta kepada pihak Hotma Sitompul untuk dapat mengakui bahwa statement yang selama ini diutarakan di media sepanjang mengenai sejarah perkawinan adalah keliru. Selama 45 tahun, menurut pengakuannya Roswita, tinggal sendiri dan membesarkan anaknya tanpa meminta bantuan sama sekali dari pengacara sukses tersebut. Dan kini dia ingin pengakuan dari Hotma Sitompul karena pernah mengaku hanya mempunyai 2 istri. Padahal dia menikah secara sah dengan Hotma Sitompul dan bahkan dia adalah istri pertamanya. Dia tidak mengakui anak saya. Alhamdulillah anak saya sekolahkan tanpa biaya sesen pun dari Hotma. Sampai selesai S2-nya dari UI. Sebenarnya komputernya dari BINUS. Dengan biaya dari saya. Tanpa sesen dari Hotma. Jangan dia bangga-banggakan anak tirinya disekolahkan ke luar negeri. Untuk para suami, para kaum lelaki, jangan perlakukan kami wanita seperti sampah. Udah gak guna mungkin. Udah nyusahin mungkin masa tua dibuang aja. Juga buat ibu-ibu, wanita, pikir 1000 kali kalau mau menikah juga. Pikirkan baik-baik. Jangan asal menikah saja. Karena ya panjang. Apalagi kalau udah perkawinan bukan yang pertama, lebih sulit lagi nanti.